Ini dia nih teman-teman, kolam pembesarannya. Ini sudah saya biarkan di sini tadi sekitar 15 menit sampai suhu keduanya ini sama ya, biar nggak terlalu stres anakannya. Oke, langsung aja ya saya tuang. Bentar, kalau mau lihat anakannya ini, tuh dia. Oke, kita tuang. Tuang sekalian sama airnya aja, teman-teman. Nah, pelan-pelan kita angkat. Sorry. Ketinggalan kan? Nah, gitu aja teman-teman proses pemindahan si burayak ikan cupang umur 4 hari ke bak pembesaran ini. Kemungkinan nggak akan saya tengok-tengok lagi, mungkin tiap minggu aja, tiap akhir minggu akan saya lihat. Oke, berarti selama ini menunggu pembesaran kemungkinan belum ada video baru teman-teman. Jadi teman-teman tunggu aja ya video update si burayak ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya.